kita lagi ada Dixmoud. Dixmoud, satu kota kecil yang ada di Belgia. Lagi jalan-jalan mau lihat monumen sama mertua. Say hi, Ma. Hai, hai. Oma, hai, Oma. Hai. Say hi to Charlie, ya. Hai. Ya, kita mau lihat monumen, monumen Peace Monument dari perang Peace Monument ya, perang dunia 1-2 ya, perang dunia pertama. Jadi ini dibikin monumen bahwa tidak ada lagi perang, tidak boleh Peace lagi ada lagi Peace perang. Kita lihat yuk. Kita lagi mau jalan menuju monumennya. Nightmare Orlog. Artinya tidak lagi boleh ada perang. Ini adalah meriam ya. Bukan meriam, apa? Ya meriam ya, Yo ya. Zaman-zaman dulu kala nih. Bekas-bekas perang dunia. Nah, buat kalian yang belum pernah lihat seperti ini, kalian bisa lihat nih. Ini adalah No More War. Nanti kita ke sana, kita kasih tunjuk lagi. Wah, tulisannya Braille. Ya, Braille. Braille. Dibuatlah ini museum. Ya. It's iya yeah, gun. Oh ya yeah, ya yeah, like a helmet, like a weapon ya. Yeah. Like a mortar, you know mortar, like a bomb. Yeah, still. Oh ya yeah, itu masih ada tuh. This a helmet, mortar. Setiap kali ada lonceng ini menandakan bahwa tidak boleh lagi ada perang. Tuh. No more war. Nightmare Orlog. Tuh. Ini adalah nama-nama hero yang mereka abadikan yang meninggal pada saat perang. Tuh. Semuanya tuh nama-namanya. Tadi ada kuburannya juga, cuman emak gak sorot. Takutnya itu privacy. Oktober ini museum ini didirikan sejak 1914 di daerah Dixmoud, Newport. La 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 la. It's very moy, moy. Talia, kicking mommy. Stop, stop.
Ya. Kita sekarang ada di, kita baru sampai ada di cemetery atau pemakamannya para tentara yang meninggal pada saat zaman perang. Ya, kita lihat dari luar ya, karena Talia tidur, jadi emak nggak bisa masuk ke dalam dan juga emak nggak bisa sorot semuanya. Kita lihat sedikit aja ya. Ini adalah pemakaman tentara yang meninggal pada saat Perang Dunia Pertama. Jadi emak juga gak bisa sorot lama-lama karena talianya tidur. Segini aja ya. Ya, kita sudah ada di salah satu pemakaman, tempat pemakaman para tentara yang ikut berperang di Perang Dunia Pertama tahun 1914. Itu tadi kita udah lihat museumnya dan ini adalah pemakamannya. Kalian nanti lihat ya seperti apa pemakamannya. Mak gak bisa lama-lama karena Talia lagi ada di mobil, lagi bobo. Pak Otong sama adiknya emak dan mertua, mereka lagi keliling di dalam. Dan sampai di sini dulu ya. Thank you.